Aksi nekat melawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda 2 demi menghindari operasi Patu Jaya 2024 di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara berhasil lolos, namun tidak sedikit pelanggar yang terjaring razia. Demi menghindari razia, sejumlah pengendara yang tidak mengenakan helm langsung memutar arah dan masuk ke gang pemukiman warga. Tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain, sejumlah pengendara juga nekat melawan arah di perlintasan kereta api. Sejumlah pengendara berhasil lolos dari razia polisi, namun tak sedikit pelanggar yang pasrah saat ditilang. Kalau untuk melawan arah karena itu sudah bahaya kepada keselamatan pengendara yang lain juga, akan kami beri tindakan dengan penilangan. Operasi Patu Jaya sendiri akan terus digelar hingga akhir Juli mendatang dengan tujuan menegakkan ketertiban berlalu lintas. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.